keadaan parkir. Kalau anak-anak 5. Di depannya parkir juga mobil Avanza. Keadaan parkir di luar aspal depan warung. Saksi banyak. Nah, terus tiba-tiba eltor nomor platnya saya lupa. Itu eltornya kan dalam keadaan ngebut. Dia enggak kontrol. Adalah terjadinya kecelakaan satu unit mobil L300, mobil barang yang mana datang melaju dari arah Tarutung menuju arah Siborong-Borong, dan setibanya di pada saat jalan menikung ke kanan arah tujuannya mengalami slip dan lepas kendali sehingga membanting setir ke kiri dan menabrak dua kendaraan yang sedang parkir, yaitu